Gimana, Bon? Aman? Haus yang haus. Nah, itu aja kita belajar bahasa Mandarin. Bunda mana ya? Oh, ya wis, ntar aku tak coba bilang ke Pak Bos dulu ya, Dek Widi. Duh, ini aku ngomong ke Pak Bos gimana gitu. Pakai acara nggak bisa datang lagi. Kan aku repot kalau ngurus Alia sendiri tuh. Ah. Aduh, Pak Bos kok telepon sekarang sih, nggak mau ntar sorean aja gitu. Halo, Pak Bos. Halo, Pak Bos. Gimana, Bon? Aman? Aman, Pak Bos. Nanti sorean saya mau pulang ya. Alhamdulillah. Mau ngambil charger. Lah, terus? Ya, saya balik lagi staycation. Katanya Pak Bos pulang hari ini. Kan, Bu Bos kamu lagi nungguin di villa. Tapi kan, balik terus pergi lagi. Loh, kok jadi kamu yang ngatur hidup saya? Emang kamu istri saya? Bukan sih, Pak Bos. Ya udah, pokoknya gini aja. Nanti kan saya pulang ke rumah ya, mau ngambil charger. Pastiin Ralia nggak lihat saya, oke? Oke, Pak Bos. Nanti matanya Ralia saya tutup pakai kain, Pak Bos. Nggak gitu caranya juga. Kan bisa pakai cara lain. Nah, pakai ajakin Ralia main gitu, suruh Mbak Widi atau ngapain gitu loh, Bon. Tapi kan Dek Widi nggak masuk hari ini, Pak Bos. Nggak masuk, kenapa? Lah itu masalahnya, Pak Bos. Saya juga nggak tahu. Hah, atau gini aja. Saya punya ide. Nanti saya suruh guru les Ralia datang ke rumah aja buat ngelesin Ralia. Jadi pembantu gantiin Dek Widi, Pak Bos? Ya enggak sih, Bon. Kan ngelesin Ralia. Masa suruh jadi pembantu? Ya elulah pembantunya. Masa Bu Hilda? Lah, kok jadi double degree? Bingung ya, Bu? Iya. Sama. Ralia, Rais mana? Lagi liburan ke rumah neneknya. Nah, itu dia. Kalian kan lagi libur sekolah. Terus, ibu disuruh kesini ngapain? Ya itulah, ngerusak healingku aja. Terus, kita sekarang ini mau belajar apa? Ya enggak tahu. Ya udah gini aja. Nanti, waktu kamu naik kelas 3, ada pelajaran baru apa? Oh, bahasa Mandarin. Nah, itu aja. Kita belajar bahasa Mandarin. Emang Bu Hilda bisa bahasa Mandarin? Kecil itu mah. Ibu ada kenalan koko-koko Mangga 2 deket rumah. Emang rumah ibu di mana? Tangerang sih. Assalamualaikum, Ko. Waalaikumsalam, Mbak J. Nyari apa, Ko? Nyari cuan. Perasaan nggak ada yang namanya cuan di sini? Haiya, cuan itu ini, oh. Oh itu, tapi di sini nggak menerima sumbangan dalam bentuk apapun, kok. Tapi engkau disuruh ke sini nih. Siapa yang nyuruh ke sini, kok? Saya. Tuh, Cilda. Bu Hilda. Kok disuruh ke sini? Ya wis, masuk aja, kok. Bu. Yuk, kok. Ini siapa, Bu Hilda? Gimana, Ci? HP Cici kemarin udah benar belum? Udah kok, aman. Ini nih. Kowe punya handphone baru keluaran terbaru nih. Enggak usah kok, enggak usah, enggak usah. Yang Android mungkin, Ci. Enggak usah. Saya minta Koko ke sini bukan buat servis HP atau jualan HP. Oh, tenang aja. Kowe bisa servis mesin cuci, HP, pompa air, bukan, semua. Bukan itu juga. Oh, bukan. Jadi apa, Ci? Saya minta tolong Koko kesini buat ngajarin murid saya les bahasa Mandarin. Bisa nggak, Ko? Lah, itu kan bukan kalian, Koe. Padahal ada cuannya loh. Haus yang. Artinya apa, Ko?
artinya kapan kita belajar, gitu. Masa sih? Tapi kayaknya itu kayak lagu deh. Yalah, bisa bahasa Mandarin. Bu Hilda, jadi cuan buat gua OE berapa nih? 60-40. Gua 60, Koko 40. Ayah, jangan 40 lah. 4 itu angka mati. Nah, OE bisa sih ya? Gak bisa kok, gak bisa. Ini kan job dari saya. Sebentar, Ci. 50-50 lah. Gak bisa juga, gak bisa. Ini job dari saya. Kalau memang Koko percaya angka 4 itu sial, yaudah saya ganti. 70-30, saya 70, Koko 30. Aduh. Cilda. Cik, 40-40 aja gak apa-apa. 40-60 aja gak apa-apa. Udah, kayaknya udah paling bener tuh 70-30. Ya, 40% yang tadi aja gak apa-apa, angka mati wes. Oke, okay, deal ya. Deal, Cik. Aduh, ini yang Cina siapa? Cincai lah, Cincai. Pak Bos masuk rumah sendiri kok kayak maling. Nanti kalau Raya denger gimana? Oh iya, maaf Pak Bos. Mana Raya sekarang? Itu di ruang tamu lagi les Pak Bos. Ah bagus. Sekarang lu naik ke kamar gua, ambil charger iPhone sama charger laptop. Siap, siap Pak Bos, siap. Gua tunggu depan gerbang ya. Cepetan. Wah, udah datang nih, Pak. Ayo kita jalan, Pak. Bentar, ini saya mau... Alah, gampang. Nanti Oe tambahin goban. Ayah, tak mau. Nanti Oe tambahin. Mau berapa? Ayo. Genggong. Hah? Berapa tuh genggong? Goban berapa? Goban tuh 50. Genggong 75.000. Bukannya itu cheat ban gue ya? 75.833 rupiah. Mampus lu gitu pakai sempoakan lu. Berapa tuh cicit tanah ban-ban gan-ganan lah. Kalau segitu mah enggak ada receh-receh. Dah. Woi, pergi ke ATM dulu. ATM emang di ATM ada receh. Mana lagi si Bon nih? Duh. Ralia gimana tadi? Udah belajar banyak kan? Iya, Bu. Aku jadi tahu gimana caranya jualan HP. Casing, charger, dan Optimum tunggu! Sini, biar aku aja yang ngasih. Eh, biar aku nanti yang ngasih. Kayaknya Koko tadi gak bawa charger deh. Apa dia jualan charger? Aduh, kemana aja sih? Kok bisa lama banget? Ayah? Ralia? Ayah? Ralia? Ayah? Ralia? Iya, yeah, ayah udah pulang! Bunda mana ya? Bunda? Bunda di mobil! Masuk dulu yuk! Yuk, masuk. 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 Masuk, masuk, masuk. Bun. Bun kayaknya pulang aja deh. Ayah ketahuan lagi. Ya, cuan itu ini, nih. Oh itu, tapi sini nggak menerima sumbangan dalam bentuk apa pun. Terus apa? Ya, ya. Action. Pak Bos masuk rumah sendiri kok kayak maling. Gue belum jalan dulu, gue baru ini. Maaf, saya telat.